Ya, halo semuanya. Welcome back. It's Komo again dan Komo lagi ya. Blue Heaven again dan ini adalah RTC series Komo episode extra yang ke-8 kalau nggak salah ya. Jadi kita akan lawan Lecce ya, Lisi apalah itulah pokoknya di Coppa Italia dan UCL lawan Leverkusen. Ya, ini adalah tugas yang cukup. Kita keluar dari seri A dulu dua pertandingan dan langsung aja kita sikat lawan Lecce. Mungkin Benitez bisa main ya kalau lawan Lecce, jadi ya, main lah ya. Alfred Gomez yang mainnya bagus kita jadiin cadangan aja dulu kalau misalkan kenapa-napa si Benitez. Fofana, Lacroix sama Crisito balik ya. Fofana di kanan aja dulu. Timber, Castrovilli, oke. Zagoev kapten. Hojihan, Sanchez, Payet, mungkin Witan aja yang main ya. Atau mungkin kita istirahatin Castrovilli aja, ngepur aja dulu lawan Lecce ya kan ya. Terus Patrick Cutrone, Ketteler BTW 2 minggu ya. Dia nggak bakal ada di episode ini pastinya. Terus Elkan mungkin. Elkan, Kongre, Birkov, oke. I think that's it. Atau Egi dan Kutrone. Ya. Seperti ini mungkin ya. Yang akan kita lawan ada Lecce yang pemainnya juga nggak banyak yang terkenal, jadi sikat harusnya ya, sikat. Oke, kali saya upload Jumat ya, jadi ini harusnya naiknya Senin. Kalau misalkan nggak naik Senin atau kalian nontonnya bukan hari Senin ya udah, karena emang sengaja saya masih kasih jeda 1 hari 2 hari, jadi supaya yang kelewat hari itu besoknya masih bisa nonton lagi. Ya harusnya bisa tiap hari, tapi ya kita coba dulu 3 kali seminggu kan minimal yang penting. Ini udah kayak peraturan agensi aja, padahal saya nggak ngikut agensi apa-apa. Oh iya, yeah. Ini ada berita baru Twitter lagi itu ya. Nah, kenain limit udah kayak game aja ya, udah kayak Genshin ada itunya, resinnya. Supaya nggak main tiap hari itu Twitter. Udah kayak apa kebijakan China aja. Di transfer summer real udah ada Szoboszlai juga di Liverpool. Wow ya kan ya, Mason Mount masih pending gak jelas. Kalau kalian udah nonton terus udah fix ya udah, emang emang dia maunya pergi ya. Via Del Mare ini adalah kandang dari Lecce. Kayaknya saya nggak pernah notice nama ini deh, padahal kita bukan pertama kalinya pasti ngelawan Lecce. Kecuali Lecce itu dari Serie A terus langsung turun ke Serie B di musim keduanya. Kita nggak pernah lawan tuh 3 tim pokoknya yang degradasi dari Serie A. Apakah Lecce termasuk salah satunya? Ya, I don't know. Bagus sekali Felipe Melo. Wah, padahal saya berniat ingin menjual Anda ya. Soalnya kan dia cuman pelapis doang ya kan ya. Itu nggak terlalu nge-lag nih. Cuman emang masih agak kurang enak dilihat. Coba kosong di situ, dapat nggak? Eh malah ke Skamaka boy. Coba dibuang tadi udah nomor punggung 2 tapi ditahan oleh Skamaka. Sebenarnya saya mau ngasih ke Witan tapi ya udahlah ya. Oh ada Deli Kari. Deli Kari pemain Como generasi 0. Generasi 0 artinya udah ada pas kita mau ngelatih Komo. Oh iya, di sisi lain saya mainin Master League offline nih, Strasbourg pelatihnya Vieira. Dan ternyata beneran Vieira yang ditunjuk jadi pelatihnya Strasbourg. Strasbourg itu BTW klub di Liga Prancis kasta pertama ya kan ya. So, ada PSG di situ, ada Strasbourg juga. Strasbourg kayaknya baru naik ya. Ya kan dia League One kan ya, dia sempat degradasi setahu saya. Ada Kawashima kan ya, gak tahu masih ada Kawashima di Strasbourg atau enggak.
Dan Vieira beneran jadi pelatihnya Strasbourg. BTW Strasbourg itu klub satelit yang udah dibeli Boehly ya. Jadi sebenarnya dari segi bisnis, bos barunya Chelsea itu doing like the businessman should do, the owner, klub-klub owner yang harus lakuin itu kayak gitu. Cuman terlalu apa ya, transfernya gila-gilaan sih ya. Nahan diri kenapa sih boy? Akhirnya kan ada satu peraturan baru kan di UEFA, jadi nggak boleh lebih dari 5 tahun kalau buat ngajuin kontrak. Jadi gimana, apa kabarnya Barcelona yang ngajuin kontrak seumur hidup nggak pernah diituin? Oh, BTW tadi shoot yang bagus dan dibuang saja ya. Yang baru Nico Jackson ya, soalnya Chelsea mau beli 10 juta pemain juga kalau mainnya kayak gitu juga ampas lah, apalagi Pochettino. Hah, saya nggak punya keyakinan sama pelatih ini sih. Kamaka ke Witan, maksudnya Witan berhasil menceposkan bola ke gawang Lecce, 1-0 untuk Como. Ya, mantap sekali Witan. Walaupun bolanya sempat kayak tidak berhasil buat ditendang di pertama, tapi ternyata masih bisa. Ini nomor 2 GWS banget ini. Di tengah-tengah tapi Anda udah kayak patung doang di situ. Saya kira Witan mau nge-shoot di sini, tapi dia ngejar bolanya loh. Biarin bolanya, terus bolanya. Mungkin nomor punggung 2 kaget kali. Kirain Witan mau nge-shoot, ternyata dia mau biarin bolanya lewat dulu baru nge-shoot. Dan itu adalah sebuah gol yang cukup baik dari Witan Sulaiman. Dan Como unggul saat ini 1-0. Oke, back to the... Kita udah selesai obrolannya, jadi mari kita hajar ini satu. Dan oh, Ihan Sanchez mantap sekali dalam dua gol yang sangat cepat. Ada nama Witan di situ sebagai assist yang cukup baik kepada Ihan Sanchez, dan kita unggul 2-0 atas Lecce masih di babak pertama. Kita lihat bagaimana Witan mendeliver bola cukup baik, dan eksekusi tendangan manis dari Ihan Sanchez membuat kita unggul berlipat kali ganda menjadi 2-0 untuk Como. Nice. Itu dia. Wow. Tadi kita ngobrol santai-santai, tiba-tiba udah langsung back to commentary mode ya kan ya. Saya ngelihat ada salah satu fans VTuber yang bilang, "Wah, dia dia main sambil komentar." Bukan saya tapi ya. Belum tahu Blue Heaven kalau main kayak gimana. Ya, ya doing commentary juga lah pastinya. Wah, ini di body sama Skamaka goyang sih itu apa namanya, center backnya. Oke, Quincy Timber. Oh, sayang sekali Timber dibuang saja. Ini no nonsense defending. Emang ini pelatihnya Sandish kah ya, Dice, pelatih Everton sekarang yang 10 tahun ngelatih Burnley, kayak off the point gitu. Ah, oh, Timber gagal untuk mendapatkan bola. Kali ini Melo juga gagal. Pablo Rodriguez untuk Lecce berhasil direbut. Baik sekali kuncian dari Fofana supaya Pablo Rodriguez tidak bisa kemana-mana. Tapi Skamaka nanti tadi umpannya. Ikan bola. Oh, Witan baik sekali. Tanpa tackle berhasil merebut bola. Gianluca Scamacca kepada Ihan Sanchez. Tapi masih gagal lagi-lagi Scamacca untuk mendeliver bola. Banda kali ini. Banda. Pablo Rodriguez pada Banda. Ah, masih ada Ihan Sanchez di situ yang dengan cepat stay on the line untuk merebut bola. Kali Witan Sulaiman ke Scamacca. Oper ke kiri, ada Zagoev berduel dia. Zagoev menangkan bola, masih Zagoev, berikan saja kepada Sanchez dari kawannya. Ada Quincy Timber di situ,
Singo yang dituju maksudnya, tapi masih bisa diintercept. Hanya saja Singo masih mendapatkan bola dan sebuah pelanggaran. Akankah diberikan kartu kuning? Ya, satu kartu kuning untuk Lecce di menit 39 dari nomor 10 Vera. Bagaimana Tinggo mencoba untuk memutar balanannya, tapi trading kan dari Vera hentikan pertandingan dan free kick untuk Como. Ya, langsung saja umpan setengah tiang. Gagal, ada Westfo, masih Westfo. Sebuah shooting dari Wesley Fofana. Mencoba untuk mengetes kemampuan kiper, tapi tendangannya masih melenceng jauh di atas Mister Gawang. Ini Bastiroto. Bastiroto berlari sendirian, dia di sisi kanan untuk Lecce. Mencoba mencari kawannya, tapi hilang bolanya untuk Lecce, berhasil direbut tapi bola keluar lapangan. Zagoev tadi sentuhan terakhir. Bistrovic kepada Di Francesco, berikan kepada Blin, Lex Blin kepada Hultman. Ada Timber di situ mengganggunya. Serangan dari Lecce kali ini di menit-menit akhir, 1 menit tambahan waktu, direbut saja oleh Crisito. Sebuah counter attack yang cepat coba dilakukan Gianluca Scamacca, lepas dia Witan Sulaiman yang menjadi pengasisnya, dan oh sayang sekali tendangan Scamacca masih bisa dimentahkan oleh penjaga gawang dari Lecce. Kita lihat bagaimana dekatannya Witan memberikan umpan kepada Scamacca, lepas dari marking dan langsung melakukan shooting, namun sayang arah shootingannya masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Masih 2-0 Como. Gue peluang emas tadi akan menjadi penutup babak pertama, dan ya, itu dia babak pertama, kita unggul sementara 0-2 lewat gila-gilaan ya. BTW Fabregas beneran pensi ya, baca pas Sabtu atau Minggu gitu, pokoknya pas weekend Fabregas pensi ya, dan Como adalah klub terakhirnya. Tapi ya orang mana peduli sama Como gitu, mereka peduli sama klub yang udah ada namanya, kayak Fabregas main di Barca, main di Chelsea, main di Arsenal, main di Monaco, baru di Como kan terakhir. 5 klub dia, tapi 4 klub doang yang dipajang sama negaranya. Bleacher aja nggak ngabarin Fabregas sudah pensi. Mereka lebih peduli sama Andre Iniesta sih. Hey, Fabregas itu salah satu gelandang paling jenius ya. Walaupun mau dikumpulin ya, top 11 of all time saya pasti ada Fabregas, karena saya suka banget sama pemain ini. Oke, Witan terdik sekali, berikan kepada Oihan Sanchez di sisi kanan. Sanchez, oh ho 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 ho, sebuah gol yang sangat cantik. Walaupun itu hanya sekedar tap in, tapi yang saya lihat adalah bagaimana proses terjadinya gol, mulai dari Witan kepada Sanchez, umpan yang benar-benar tidak terduga, dan Sanchez berhasil mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Sangat-sangat cantik. Kita lihat apa yang dilakukan Sanchez di sini, sehingga mudah sekali bagi Quincy Timber untuk menyeploskan gol ketiga Como di pertandingan ini. 3-0 Como unggul atas Lecce. Iya, ini BTW Coppa Italia ya. Pekan lama yang sudah tidak kunjung kembali. Apakah trofinya akan kembali di season 4 setelah season 3 kita gagal untuk mendapatkan Coppa Italia? Ini Westfo, ada Domenico Crisito, sangat mudah sekali mengatasi serangan-serangan dari Lecce. Kita lihat Zagoev kali ini patah tangannya. Coba Di Francesco, ada Filippo Melo, di belakangnya ada Zagoev. Kalah kutu dia ya, Zagoev. Berikan kepada Scamacca, Scamacca kepada Sanchez, berikan kepada Witan, Witan kepada Sanchez, Oihan Sanchez pada Scamacca.
Oke, kosong di situ ada Oihan Sanchez sendirian dan tendangannya masih melenceng sayangnya. Sebuah skema yang sangat baik diberikan diperagakan oleh Komo, namun sayang seribu sayang masih gagal. Oihan Sanchez sendirian di situ, kiper sudah terdiam tapi tidak mampu untuk menceploskan gol keduanya di pertandingan ini. Ya, sangat baik Komo dalam build up serangan. Mungkin juga ada kesalahan dari back-back Lecce yang seakan-akan tidak ada marking di situ, dan umpan-umpannya juga mudah sekali untuk diatasi seperti ini. Felipe Melo gagal mendapat bola tadi, dan Domenico Cresito maksudnya. Lacroix, sebuah sliding tackle yang bersih, sangat hebat Lacroix. Mungkin salah satu center back kita kalau di atau Fofana, Ndika, Lacroix yang paling bagus. Dan oh, sayang sekali sebuah tendangan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman masih melenceng. Kita lihat bagaimana Witan Sulaiman bebas berdiri, tidak ada yang mengawal, tapi tendangannya masih melenceng sama seperti Oihan Sanchez tadi. Dan kita mulai ganti beberapa pemain, ada Brobe masuk, begitu juga Don Payet masuk. Dan apa yang terjadi di situ? Quincy Timber berikan kepada Witan, Witan mencari kawannya. Ada Oihan Sanchez maksudnya, tapi ternyata masih bisa di-cut. Tapi apa yang terjadi bagi Lecce? Tidak ada koordinasi umpan yang begitu matang. Direbut saja Westwood, tapi gagal untuk menguasai bola. Kita lihat Wesley Fofana. Oihan Sanchez saya akan tarik, dan kita akan masukkan Castro Village sebagai attacking midfielder. Tidak biasa, tapi let's go, let's we do this. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Vera. Dibiarkan saja Westvo menguasai bola dia. Oh, sebuah kontrol bola yang bagus dari Westvo. Berhasil menghindari sliding tackle lawan. Kali ini Wes, Wetan maksud saya, dan Castro pilih. Berikan bola maksudnya kepada Brandon Brobe. Brian Brobe maksudnya, bukan Brandon. Brandon Sopi itu namanya. Ya, Brian Brobe. Benda akhirnya diganti. Menit 73. Masih 3-0 skor untuk keunggulan Como saat ini. Felipe Melo berikan kepada Witan Sulaiman. Gagal Witan untuk menguasai bola. Lacroix kali ini memenangkan duel. Felipe Melo, sebuah keunggulan yang absolut diperagakan oleh Como di pertandingan ini. Tidak mampu dibendung. Serangan demi serangan, bertahan demi bertahan, semuanya hasil menguasai di segala lini. Quincy Timber kali ini pada Singo. Ada Felipe Melo mencoba untuk shooting. Mudah saja ditangkap oleh Bleve. Bleve langsung saja kepada Pablo Rodriguez yang sudah ditunggu oleh Lacroix. Gagal lagi Pablo Rodriguez, dan Don Payet berikan kepada Melo. Melo kepada Brobe. Castro Vili mencari temannya. Berikan kepada Melo. Melo, Brobe, Witan. Witan! 4-0. Dan Witan berhasil menutup pertandingannya dengan sebuah brace yang sangat mantap. Dan langsung saja kita siapkan Egy Maulana Fikri untuk menggantikan Witan. Bagaimana Witan bekerja sangat baik di pertandingan ini. Berikan umpan-umpan yang taktis dan sebuah tendangan-tendangan yang menghasilkan 2 gol untuk Como di pertandingan ini. Bantai sudah Lecce di kandangnya sendiri. Sebuah asis dari Brobe yang tidak memaksakan dan memberikan Witan untuk spotlight hari ini. Akan Witan menjadi man of the match? Dan kali ini Quincy Timber, maksudnya kepada Egy, berikan kepada Pablo Rodriguez. Masih belum bisa melewati pemain-pemain kita. Egy Maulana Fikri berikan langsung saja kepada Don Payet. Don Payet kepada Castro Vili, cari kawan. Di situ ada Singo, lepas dia, cari kawannya. Dan ada Egy, tendangan yang masih melenceng. Ya, sebuah usaha-usaha yang sangat-sangat luar biasa dari
Main Komo, tapi beberapa tembakan memang masih belum memenuhi sasaran target yang harus dicapai. Tadi tidak mengapa kita comeback, dan kita maksudnya bukan comeback sih, mendominasi sejak awal dan sudah 4-0. Jadi ya, tidak ada penyesalan terburu-buru tadi. Salah satu back dari Komo yang sebenarnya sudah menguasai bola, dan Pablo Rodriguez kali ini berikan bola, dan ada sebuah tendangan yang berbahaya akhirnya dilakukan oleh Lecce, tapi masih bisa ditepis oleh Benitez. Dan kali ini berbahaya lagi-lagi, Kirsito sudah ada di situ. Felipe Melo, well tadi Kamara berhasil merebut bola, ada Vittorio Parigini, tapi dibiarkan saja bola. Tendangan jauh akan dilakukan oleh Benitez. Clean sheet dia hari ini karena ya ada satu save lah ya Benitez, jadi nggak AFK benar-benar lalu. Dan ini adalah peluang terakhir Komo, berikan bola Quincy Timber, tapi wasit sudah menuai peluit. 4-0 Komo unggul atas Lecce di Coppa Italia, pertandingan pertama di season keempat. Wasit yang positif tentunya, dan yeah, this is just how Komo grown up in the four season. By the way, di Steam ada FIFA 23 lagi diskon. Mungkin saya bakal beli kalau yang kali ini karena ada duitnya harusnya. Karena sampai tanggal 13 kan ya. Jadi let's go aja sih. Iya enggak sih? Gaskin. Ya. Yeah. 4-0 kita unggul dan Witan jadi MVP. Saya enggak tahu ya Witan jadi MVP, tapi Witan salah satu top scorer kita. Oke, okay, lawan Leverkusen, dan inilah adalah lawan ketiga kita di UCL. Dan kalau ini kan kemarin kita menang ya, dua kali menang. Jadi kalau menang lagi, kans kita untuk keluar dari grup ini, bahkan jadi juara grup, itu sangat besar. Tapi tentu saja Leverkusen bukanlah tim yang harus dianggap remeh. Ada Gomis di situ akan bermain. Lacroix, Fofana mungkin tidak usah main. Elkan sebenarnya pingin saya mainkan, cuman ya. Ya udah kasih ya. Nggak, Ndika aja. Nanti Elkan jadi cadangan aja dulu. Sanchez, Castrovilli, Gibbs White, Singo. Ada Luka Vignali ding. Brobe. Kante dicadangin aja dulu ya. Timber kita istirahatkan dulu dia. Egi nggak dapat jam bermain, kasihan dia. Mandanda jadi sebuah cadangan. Oke, okay, ada Kutrone dan itu juga, tapi kita lebih banyak nge-spam Brobe atau Skamaka karena rating mereka juga lebih tinggi, dan why not gitu. Mereka juga kerja cukup bagus. Yang agak diragukan mungkin Gibbs White yang ditaruh di center mid, tapi tidak mengapa, kita ajar sikat aja. Ndika BTW di kiri ya, Niazo kan di kanan, nggak bisa di kiri. Kaptennya tentu saja adalah Fred Gomis, dan ada berbagai, ada Salisu di situ di Leverkusen, bakal reuni setelah saya beli dan jual hanya dalam waktu satu musim karena tidak terlalu cocok dengan mainannya. Oh ya, BTW peraturan offside sekarang udah ganti ya. Jadi harus harus seluruh badan berada di belakang pemain belakang ya. Jadi baru bisa dinyatakan offside. Jadi strategi jebakan offside Saudi nggak bakal ada lagi dong kalau kayak gitu ya. 4-4-2 bakal gitu ya.
Oke, okay, Bayern Arena itu adalah kandang yang akan menjamu kita di pertandingan ketiga UCL, dan saya bakal skip intronya karena terlalu panjang nanti. Kita langsung fokus ke kick off aja, karena walaupun saya tampilin intronya juga pasti bakal lemot kan ya. Oke, okay, let's sikat-sikat aja. Tapsoba ini back-backnya Leverkusen sebenarnya bagus nih. Salisu juga not bad, cuman nggak cocok aja, nggak terlalu konsisten di mata saya gitu. Salisu mencoba membawa bola sendiri, ngapain nih anak, udah liatin aja. Nah akhirnya Lozek, wonderkid dari Ceko, berhasil direbut bola. Brobe kali ini coba kita teruskan, ada Oihan Sanchez coba berikan bola, ada Olise. Oh, Olise sayang sekali. Seperti biasa Olise dengan umpannya padahal cuma X doang. Masih aja miss. Tapi kalau disuruh crossing, ditangkap dengan baik oleh Grill. Oh iya, Olise masa cuma bisa crossing sih? Pencet bulat berarti kalau mau umpan ya. Ntar saya coba deh ya. Kasrovili dilewati. Oh, kali ini Diaby. Berikan bola, ada Hložek di situ, Gibbs White berhasil mengganggu, Frimpong kali ini, Andrik. Demirbay berhasil direbut oleh Kastrovili. Kastrovili kali ini. Oh. Saya kira Parigini offside gitu, tapi ternyata nggak terlalu ya. Habis ini. Habis. Sanchez, jeder. Oh. Save bagus dari Grill. Corner kick. Coba kerja sendirian tuh. Mana tuh si Salisu? Ah, dia telat dia. Center back atau bukan ente? Itulah Salisu. Pas pertama-tama, ini orang kemana gitu? Kita butuh center back yang siap dalam serangan. Ya karena terlalu sedikit center back yang saya andalkan dalam penyerangan. Cavignali gagal untuk membangun serangan. Emmanuel Tapsoba berikan kepada Wirtz. Buang saja ternyata. Paran ke dalam untuk Como. Nianzo kepada Morgan Gibbs-White. Gibbs-White kepada Sanchez. Sanchez kepada Parigini. Parigini kepada Sanchez maksudnya. Morgan Gibbs-White. Berikan bola, ada Brobe maksudnya, tapi ditangkap oleh Grill. Penampilannya cukup baik di Champions League, Grill, setelah pernah jadi free agent sebelumnya. Ini kiper dari mana ya? Munchen ya kalau nggak salah. Dan ya, terlalu lama ini. Apa nih perintah dari pelatihnya Leverkusen, kayak bawa aja bolanya, nggak usah banyak ngoper gitu. Bawa dulu bolanya. Ya kontrol dulu kalau bisa. Hasil diatasi oleh Ndika. Oihan Sanchez, Olise kepada Kastrovili. Kastrovili mencari kawannya, ada Luka Vignali di situ. Kastrovili. Oihan Sanchez, Parigini, ada kosong di situ. Brobe, sebuah satu syutingan yang masih bisa diblok oleh pemain Leverkusen. Emmanuel Tapsoba kali ini kepada Jeremy Frimpong. Frimpong pada Mohamed Salisu. Andrik. Leverkusen punya jarak antar pemain yang cukup-cukup jauh, membuat beberapa pemain bisa mengontrol bolanya sendirian terlebih dahulu tanpa harus mengoper. Tapi kita lihat kali ini Brobe berhasil dipatahkan oleh Frimpong. Lozek kali ini masih 0-0, menit 31 belum terjadi gol. Baker pada Diaby. Patrick Skik ada di situ. Oh, lepas dia, dan sebuah shooting masih bisa ditahan oleh salah satu back kita. Baik sekali, walaupun Lacroix kecolongan di sini. Kita lihat bagaimana Lacroix kecolongan, tapi ada Ndika yang berhasil mengcover. Ini dia back-back kita yang solid berkualitas. Ndika, Lacroix dan Fofana. Oh.
punggung 14 sepertinya tadi berhasil melakukan heading tapi gagal, dan ya Lacroix dua kali dia gagal dalam duel udara. Ada apa dengan Lacroix hari ini? Ya seperti biasanya gitu. Nyanzo, Lacroix, Dika, Gibbs White, dari kawannya. Gibbs White coba berlari sendirian. Itu ada Brobe. Brobe. Ah, Brobe direbut bolanya. Padahal dia mau ngoper tadi, bukan nge-shoot. Luka Vignali. Nice. Brobe. Vittorio Parigini. Ah, lepas bolanya. Lacroix, bagus sekali. Offside Parigini. Ya, Olise kayaknya bakal saya jual juga di winter. Banyak pemain yang bakal lebih saya jual daripada saya beli. Saya mau beli siapa gitu. Bingung juga gitu. Tapi lebih ke ngejualin pemain yang udah overload mungkin ya. Ntar Dong juga bakal balik lagi. Tapi ya kita nggak tahu Dong nasibnya kayak gimana. Felipe Melo masih worth it buat dipertahanin kayaknya. Robbie. Olise. Bagus sekali Olise, ya speed doang. Coba crossing. Ihan Sanchez dapat nggak? Ah, jauh. Paling banyak dribbling Olise. Paling banyak buang bola di mata saya ya gitu. Satu menit tambahan waktu masih 0-0. Morgan Gibbs-White berhasil merebut bola dan wasit meniup fluid, masih 0-0. Walaupun demikian, Como dan Leverkusen masing-masing sudah register 2 shoot, di mana dua-duanya kita on target tapi Leverkusen hanya satu. Dan babak kedua sudah dimulai. Langsung saja ya, kita nggak punya metronom kuat kayak Castrovilli. Kalau Gibbs White jadi center mid gitu agak kurang gitu di tengah. Ya kita lihat aja ya. Luka Vignali. Ah, kalah dia sama Becker. Berhasil direbut oleh Castrovilli. Pelanggaran dari Dick. Rimpong digantikan oleh Bel Arabi, mencoba untuk bermain lebih menyerang sepertinya. Leverkusen memasukkan sebuah penyerang di ban. Oh, sebuah tembakan langsung dari Luka Vignali yang nyaris saja merobek jala dari penjaga gawang. Hari ini kita lihat bagaimana tendangan dari Luka Vignali yang punya nyali. Astrovili tadi, Sanchez, dan lihat sejenak ada sebuah shooting tapi masih gagal. Maaf tadi kena mikrofon saya. Saya jadi ada sebuah noise yang tidak harus Anda dengar harusnya. Oke, kita lanjut. Ada Timber Bay kali ini kepada Tapsoba. Baker. Diaby versus Nianzo. Dan mudah saja dibuang bolanya. Castrovilli. Vittorio Parigini, dan ada Brobe maksudnya. Langsung sebenarnya saya mau ngasih ke Castrovilli tadi. Sebuah salah umpan, dan kali ini Brobe mencoba untuk memanfaatkannya, berikan kepada Castrovilli maksudnya, tapi gagal. Dan tangan balik cepat berbahaya kali ini. Lacroix versus Patrick Schick, udah dua kali dia kalah. Ndika kali ini. Ada Nianzo berhasil, dan sebuah save yang luar biasa dari Gomez. Sorry to say, tapi saya harus menghentikan permainan. Kita harus lebih tampil lebih impresif, dan saya nggak mau gini-gini aja. Polisi mungkin waktunya diganti. Kita bisa masukin Payet di kiri. Dan Morgan Gibbs-White, I don't know what I should say, tapi ya sementara kayak gini aja dulu. Defensive doing great as it should be. Olise, Gibbs-White, Olise. Olise pada Gibbs. Oh, Yan. Oh, kosong ini. Parigini. One on one. Cider.
Hey, tipis Parigi ini sebuah tembakannya yang hampir saja membobol gawang Leverkusen. Sebenarnya masih bisa mengumpan di sebelah sana, tapi saya tidak melihat tadi ada pemain Kvaratskhelia nampaknya. Dan inilah raut ekspresi kekecewaan dari Vittorio Parigi ini. Abu Kante masuk menggantikan Brobe. Semoga super sub yang masih muda satu ini bisa mengatasinya. Egi juga masuk dan Payet. Luka Vignali yang sejauh ini sangat bagus bermainnya ya. Bel Arabi pada Lozek. Bel Arabi jadi bek kanan gitu ya. Lucu juga ya. Emang bisa Bel Arabi jadi bek kanan? Kerjasama dengan Lozek, berikan umpan yang mudah saja dibaca oleh Gibbs White, tapi masih bola di pemain kaki pemain Leverkusen. Morgan Gibbs White kali ini berhasil merebut bola. Ada Egi Maulana Fikri. Egi berikan kepada Castrovilli. Castrovilli mencari kawannya. Ada Oihan Sancet yang dituju tapi gagal. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di sini, tapi I'm not sure if I can do that or not. Diaby kali ini pada Wirtz. Terlalu melebar di sini pemain-pemain Leverkusen sehingga sulit untuk diatasi. Dan ditangkap dengan manis oleh Gomis. Oihan Sancet kali ini kita nggak bisa quick counter kayaknya, tapi ya kita coba lagi ya. Gibbs White, Payet. Ayo maju. Gagal Kante. Dan Lacroix versus Sik lagi-lagi kita duelin. Berhasil kali ini Lacroix untuk memenangkan bola. Payet. Oh, sebuah trivela tadi kepada Castrovilli. Egi cepat build up-nya. Saya mau fast tempo build up. Tapi gagal lagi-lagi. Lagi gagal. Egi kali ini pada Castrovilli. Dari kawannya Morgan Gibbs White. Ada di situ, berikan kepada salah satu pemain nampaknya salah pengertian. Morgan Gibbs White lagi-lagi cover bola. Ada Luca Vignali, berikan kepada Egi. Hai, kena tiang. Sebuah heading dari Egi Maulana Fikri. Langsung saja kita cepat untuk build up serangan ini. Ada Morgan Gibbs White yang dituju. Depan ada Luca Vignali, tapi dibuang lagi-lagi. Leverkusen sangat rapat dalam bertahan. Morgan Gibbs White berikan kepada Don Payet. Abu Kante, Ndika. Oh, masih bisa sempat kena tackle, tapi Gibbs White lagi-lagi. Ada Luca Vignali dan Gibbs White. Counter kali ini waktunya untuk Leverkusen untuk menyerang. Dibalikan saja bola langsung ke depan. Ada Muhammad Diaby versus Nianzo. Dan Diaby. Oh, don't know what I should do today. Tapi kayaknya Oihan harus ditarik deh. Elmas masuk. Sebuah peluang berbahaya tadi dari Diaby, nyaris saja, untung saja tendangannya masih melenceng. Dan peluang emas dari Egi tadi yang hampir-hampir saja menjebol gawang Leverkusen. Dika kali ini, Morgan Gisot yang bermain cukup baik. Castrovilli, Elmas. Oh, 2 menit tambahan waktu. Bel Arabi ada di situ. Apakah Payet berhasil merebut bola? Kita lihat Elmas pada Abu Kante. Lebih cepat pemain dari Leverkusen. Dan ya, 0-0. Kita gagal untuk menjebol gawang Leverkusen. Walaupun ada beberapa chance yang sudah di depan mata, tapi itu tidak jadi sebuah apa ya, pikiran ya harusnya. Karena kita bermain tidak terlalu buruk. Gibbs White, Gomis luar biasa. Lacroix dapat 6,5. Ndika yang 4,0 ya. Padahal Ndika yang paling bagus. Kalau nggak ada Ndika mungkin udah ada satu masuk tadi Leverkusen. Karena kesalahan dari Lacroix. Oke, itulah game ya. Jadi
mereka yang nilai. Kita 0-0 dan poin kita 7, Leverkusen 4. Masih ada chance buat Galatasaray dan Brøndby juga. Jadi grup ini cukup terbuka ya. Tapi next kita bakal hajar Leverkusen tentunya di kandang kita ya. Dan selanjutnya ada 3 pertandingan Serie A. Sepertinya saya nggak perlu bayarin lagi untuk Serie A, nanti aja ya. Jadi let's see, ada Sampdoria, Roma, dan AC Milan baru nanti lawan Leverkusen lagi dan Napoli. Mungkin next episode 3 langsung gitu ya. 3 abis itu Leverkusen, Napoli, baru nanti Inter, Atalanta. Ya, masih banyak ya. Ekstra bakal lebih banyak mungkin atau sama banyaknya. Makanya nanti ketika udah agak biasa bakal diupload sehari sekali mungkin. Tapi saya nggak janji ya, jadi jangan terlalu berharap. Oke? Otsubul semuanya, terima kasih telah menonton dan kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya, Komo Artis Series episode ekstra selanjutnya. Dan ya, see you next video. Bye-bye.